Inilah kisah pilu Kurnia Mega, mantan kiper timnas Indonesia yang baru-baru ini menjadi sorotan. Kehidupan Kurnia Mega kini berubah drastis seusai mengalami penyakit mata. Karena sakit yang dideritanya itu, mata kanan Mega saat ini hanya berfungsi 5% saja. Mantan kiper Arema FC itu juga sampai berjualan kerupuk di TikTok untuk menyambung hidup. Bahkan Mega sampai rela menjual medali dan atribut sepak bola yang pernah ia pakai saat masih aktif bermain. Selain untuk berobat matanya, uang itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tak hanya itu, Kurnia Mega ternyata baru saja diceraikan oleh sang istri Azira Aska Fatir. Keduanya diketahui sudah bercerai sejak Februari 2023 lalu.